Perkenalkan, nama saya Yuki Renaldi. Saya dari mahasiswa Business Online Learning jurusan Management Business. Ya. Perkenalkan, nama saya Alfia Sefira. Saya mahasiswa dari Business Online Learning jurusan saya Management Business. Saya Vero Novalianto dari mahasiswa Business Online Learning jurusan Information and Technology. Ya, awal ketemunya saya sama Noval itu kan dari SMK ya, mana Pak SMK ya? Kita dari SMK 1 Anjungan Tegal. Ya, dulu kita itu satu kelas 3 tahun jurusan elektro. Ya, kita dari kampung ke Bekasi Perantau Barat 2015. Nah, habis itu kita masuk kerja ya. Ya, untuk kerja sama masuk ke pendidikan di industri ya, di perusahaan. Nah, kita itu setahun training ya, training dan manufacturing. Habis itu setelah training selesai, kita mutusin untuk nyari kampus lagi buat lanjutin kuliah dan masuk ke BINUS. Dan masuk ke BINUS pun berhubung saya pengen challenge baru, saya ambil management business. Saya information technology, tapi yang terutama kita mau masuk BINUS itu kan karena ada sistem baru, di mana di situ ada sistem BINUS content learning ya. Jadi kita kan kerja Senin sampai Jumat, malamnya kadang lembur. Nah itu agak susah juga tuh kalau di kampus yang lain. Kalau di BINUS kan kita ada kesempatan buat online gitu, kapan aja waktunya kita tetap bisa melihat ya, terutama ketika saya keliling ke kampus di Jakarta, jadi siapa yang tanya itu support nggak sih si kampus sama kegiatan mahasiswa untuk berkarya ya, terutama apakah kampus itu bisa biayai ya, dan support kita seluruhnya untuk kegiatan itu. Nah, pas saya temuin di BINUS, bisa support full untuk kegiatan mahasiswa, makanya saya berdua putusin untuk masuk ke BINUS. Nah, dari itu kenapa kita ingin kembangkan karya kita dari lewat kampus ya. Jadi dulunya kita berdua pernah ikut event dari antar siswa antar SMA ya. Iya, jadi dari SMK itu kita berdua nih ya, khususnya udah sering namanya ikut lomba-lomba di karya tulis ilmiah gitu. Pengennya sih itu nggak berhenti ketika kita masuk SMK aja, makanya di kuliah BINUS pun kita tetap mencoba untuk challenge itu, walaupun kita kerja juga, kuliah online juga, tapi kita juga pengen tetap melanjutkan hobi kita ya. Jadi hobi yang sudah ditanamin dari SMK itu kita berdua tim. Nah, tapi ketika perjalannya waktu itu kita ngerasa gimana ya, kok berdua ada yang kurang gitu. Makanya kita sebagai seorang manusia ya, kita kan lahir dari rahim ibu, dan pasti ya Pak, kita laki-laki pasti butuh pendamping seorang wanita. Betul. Nah, maka dari itu saya cari, ayo kita cari tim lagi buat bikin tim, cari seseorang. Makanya ketika saya nawarin ke teman-teman di kampus Bekasi, nah banyak yang gak bersedia tuh karena pekerjaan yang susah ya, ditinggal. Makanya pas saya nemuin sosok perempuan ini, dia siap dia kapanpun dan dimanapun. Nah, ini boleh kita kenalin ya, namanya siapa? Ya, saya diajak. Kebetulan saya satu kampusnya dengan Yogi ya, kalau dengan Noval karena beda Jakarta. Dia saya ditawarin, mau gue ikut lomba karya tulis gitu. Loh, apa ya itu gitu? Karena sebelumnya saya belum pernah terjun ke karya tulis itu kayak gimana sih gitu, karena basic saya dulu di SMK juga bukan itu, saya seorang penari gitu. Nah, cuman Yogi dengan yakin untuk meyakinkan saya untuk ikut, akhirnya saya coba untuk ikut. Gak ada salahnya juga kan untuk ikut. Ya udah, jadi saya mau. Jadilah kita tim. Tim apa? El Nino. Kenapa namanya El Nino ya, itu berasal dari bahasa Spanyol, itu namanya anak pintar. Oh, anak pintar ya. Ya, kita bikin pintar gitu. Ya, itu sih dari kegiatan mahasiswa itu. Kemudian lagi tuh, ketika kita udah bentuk tim, saya ajuin ke BINUS Bekasi. Jadi saya ajuin proposal, Pak, ini proposal riset saya. Saya minta dosen pembimbing dari kampus untuk membimbing kita, lihat jalannya itu, kita searah sama tujuan kampus. Dari situ kita dapat namanya Pak Seven ya, kita dosen baru gitu ya, Dr. Seven Trichandra. Ya, jadi anak BINUS siapa yang gak tahu Pak Seven? Iya. Jadi beliau itu yang benar-benar bersedia bimbing kita ya. Di
saat kita sibuk, kalau bimbingan pasti diadakan di malam hari ya. Malam hari. Tapi dan beliau pas selalu siap, siap sedia. Lomba pertama kita di UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah, di UNES itu lombanya tentang ekonomi dulu ya. Jadi semuanya itu mahasiswa nasional, terutama kita bersaing dengan mahasiswa reguler di Universitas Negeri. Jadi kemarin kita ajuin karya tulis kita di teknologi baru untuk mobil ya. Dari ratusan karya lalu diambil 10 besar. Diambil 10 besar. Dan BINUS satu-satunya kampus swasta. Dan lagi kita online lagi. Kita online lagi. Kita bersaing dengan anak-anak reguler dari perguruan tinggi negeri semuanya. Ya, jadi dari situ kita merasa tertantang gitu ya. Bisa nggak sih kita yang mereka-mereka yang reguler? Mereka yang dari Senin sampai Minggu itu maksudnya punya waktu luang untuk belajar, sedangkan kita Senin sampai Jumat itu untuk kerja dan malam kita baru bisa ketemu, lalu paling Sabtu Minggu itu juga susah ya? Susah gitu. Apalagi kita bertiga beda ya. Beda perusahaan juga, kita bertiga. Jadi kadang kendalanya sih kalau pusat saya bisa, nah nanti Mas Noval nggak bisa nih sama Fia nggak bisa, makanya nyambungin waktu itu susah. Kadang kita itu pulang kerja kadang kita sempetin waktu di kafe ya, di coffee shop, sampai yang punya coffee shop itu sampai bosen sama kita ya, lagi-lagi orang ini gitu. Udah kenal. Iya udah ya, kita sering ke situ, sampai kadang kita pulang kerja 4:30, habis itu kita kumpul 7:00 sampai 12:00 malam ketika prepare buat finalnya itu ya. Jadi dapat juara nggak kemarin? Alhamdulillah kita juara 2 dari 10 universitas yang masuk final. Itu jadi persembahan kita yang pertama untuk BINUS Bekasi. Kita tahu BINUS Bekasi ya? Iya. Kemudian dari situ kita sempat masa sampai sini sih karyanya, ya udahlah kita bikin karya lagi. Kemudian kita cari ya dulu teknik ke mana? Yang di Mataram ya, di Lombok ya? Lombok. Dulu di Universitas Mataram, cuma nggak kesampaian karena ya beberapa kendala kita nggak bisa selesaiin proyek itu. Akhirnya ikutin kemana kemarin? Dan yang kedua kita ikut lomba lagi di Medan, di Universitas Sumatera Utara. Disitu kita juga sama salah satu mahasiswa online learning atau non reguler yang masuk lagi ke final, bersaing sama kelas negeri juga dari berbagai pulau di Indonesia. Kali ini finalisnya lebih banyak ya, pas di Medan itu ada 15 perguruan tinggi negeri. Tentu bangga ya, karena dulu zaman sekolah SD, SMP, STM itu gak pernah dapet tuh top 3 ya. Kita pasti, saya keluar dari 20 besar pasti ya. Tapi di samping itu saya suka, dari samping itu saya tuh pengen gali kan, kok saya gak bisa sama mereka ya, tapi kadang saya pengen ketika mereka bisa A, tapi mereka gak bisa B loh. Nah saya mau bisa B, jadi saya pengen gali kreativitas saya di karya ilmiah. Makanya dari SMK sampai sekarang itu saya bangga banget kalau pernah bisa ngasilin, mendapatkan hasil yang maksimal ya, juara di karya tulis ilmiah. Karena kalau melihat dari keluarga, orang tua saya udah bisa semenjak saya 5 tahun ya. Jadi dari situ saya anak tunggal, saya anak pertama, saya anak satu-satunya, tapi ditinggalin sama orang tua. Dari situ ya udah saya merasa terbiasa sendiri. Ya udah dengan sendirian itu saya tuangkan untuk kreativitas ya. Makanya kalau saya dapetin teman-teman buat menghibur, terutama nyari partner cewek kan buat ya buat apa, buat saya bisa lebih berkembang lagi. Jadi tentu saya bisa banggain orang tua walaupun saya nggak dapat kasih sayang dari orang tua, tapi saya bisa banggain mereka, itu aja sih ya. Alhamdulillah kalau dibilang bangga pasti bangga banget. Karena apa? Karena kita yang kerja tapi bisa ngasih ini loh piala untuk BINUS online, ini loh piala untuk BINUS Bekasi gitu. Terlebih gue baru banget nyobain apa sih tuh lomba karya tulis ilmiah tuh kayak gimana sih gitu. Nah diajak sama teman-teman ini tuh kayak gue ngegali diri gue lagi untuk
oh ternyata gue bisa, oh ternyata gue mampu. Jadi yang tadinya background gue seorang penari, terus tiba-tiba jadi lomba karya tulis, itu kalau dibilang gak nyambung ya. Cuman kalau dari kita sendiri gak nyoba kayak gimana, ya kita gak bakal tahu kita tuh bisa atau enggak. Jadi di BINUS ini benar-benar yang ngedukung mahasiswanya untuk nge-explore apa yang ada di dalam diri kita. Jadi dibilang sangat beruntung lah saya untuk memilih BINUS Online Learning dan bertemu dengan teman-teman saya yang super luar biasa. Mengajarkan saya banget nih teman-teman saya ini. Ya alhamdulillah, tentunya saya bangga sekali dengan apa yang telah saya capai untuk kampus saya dan pribadi saya sendiri dan keluarga saya. Ini semua berkat Allah SWT dan keluarga saya. Dan tentunya ini menjadi salah satu pembuktian saya ya, karena sebenarnya saya pengen kuliah itu dari ya wajarnya anak-anak SMA yang lainnya ya, dari lulus STM atau SMA itu pengennya langsung kuliah. Tapi karena melihat kondisi keluarga saya yang dari kampung, ya, bapak waktu itu nggak mengizinkan karena ya, ekonominya bisa dibilang ya, kita dari keluarga yang low ekonomi. Dan akhirnya saya mengiyakan saran dari bapak saya untuk kerja dulu. Oke, saya kerja, saya merantau, saya 2 tahun sudah kerja di sini, saya punya penghasilan sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil kuliah dengan biaya sendiri. Dan alhamdulillah saya dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa hebat dan kampus yang luar biasa support sekali. Dan ada metode yang memudahkan saya untuk kuliah. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan prestasi ini. Ini tentunya suatu kebanggaan. Jadi buat teman-teman BINUS Online Learning dimanapun kalian berada, saran dari kami, jangan jadikan kuliah hanya untuk mengejar gelar sarjana, tapi jadikanlah kuliah untuk membuktikan bahwa kita itu bisa berprestasi. Agar sukses karir, sukses pendidikan.